Wakil Bupati Pasaman Barat Trisnawanto bersama Dinas PUPR dan Kabag Pembangunan melakukan peninjauan pembangunan jalan serta jembatan di Kecamatan Ranah Batahan, Selasa 10 Oktober 2023. Ada 4 titik lokasi peninjauan yang dilakukan oleh rombongan Wakil Bupati Trisnawanto. Pertama, peningkatan jalan Kampung Masjid Bedeng Barat Desa Baru, peningkatan jalan Paroman Sawah Kampung Pinang DAK Reguler, pelebaran jalan Lingkar Silaping dan jembatan Muara Mais, lanjutan jalan Lubuk Gobing. Pada kesempatan tersebut, beliau mengungkapkan bahwa masyarakat berharap pembangunan yang telah direncanakan itu dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan karena kehadiran jalan dan jembatan sebagai salah satu penyangga transportasi sangat dibutuhkan. Hari ini kita punya jadwal kunjungan ke lapangan. Maksudnya tujuan melihat secara langsung progres pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya jalan. Dilakukan oleh para kontraktor tahun anggaran 2023. Hari ini kita berada di Bait Nabirong. Bagan Penegakan Pocok. Program yang dari Pembangunan Magrang. Pembangunan tahan, ini ada program pembangunan proyek sepanjang 1,6 km. Kita lihat progres ini sudah sekitar jalan teknis berapa persen? Dan ada 40% ya, progresnya 40%. Dan insya Allah nanti menurut wacana empat hari ke depan ini sudah diaspal. Kalau ini 4 hari ke depan sudah diaspal, berarti progres kita sudah sekitar 90% ya. Tinggal nanti mungkin bermnya akan ada peningkatan. Tadi juga kita sudah ke Desa Baru, ini satu paket dengan Desa Baru. Juga tadi kita sudah lihat Muara Mais, Kecamatan Kota Tangerang. Satu lagi kita jalan Lingkar Silaping. Kalau kita Silaping, bukan di satu paket dengan kegiatan ini. Dan demikian, insya Allah, pembangunan yang ditangani oleh proyek. Kemudian cutinya, kita pastikan, ya Alhamdulillah, positif. Sesuai dengan tepat waktu yang akan bisa selesai dengan baik. Kami atas nama pemerintah daerah terima kasih kepada Pratama Ibu Kota Tiga dengan sesuai dengan yang telah dilakukan. Memang tadi ada beberapa paket yang datang dari PT Ariona, ini progresnya masih sangat tinggi. Bapak tadi saya berhenti dengan dia mengawal sekolah yang kita 0,9%. Semoga cepat. Jadi kami berharap kita bisa dapat bagaimana proses ini bisa ditingkatkan karena ini merupakan pembangunan jalan yang masyarakat juga sangat berharap pembangunan selesai dengan manfaatnya dan dapat kirim satu. Peninjauan itu merupakan bentuk pengawasan terhadap pengerjaan pembangunan. Beliau juga mengungkapkan berdasarkan hasil tinjauannya bersama rombongan, terdapat beberapa progres pengerjaan yang sudah berjalan sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditetapkan. Dari Kecamatan Ranah Batahan, reporter Diskominfo Paspar melaporkan.